Dan tujuan berikutnya adalah semoga puncak ini menjadi tempat wisata atau destinasi wisata yang aman, yang nyaman, yang damai dan juga tertib, serta selalu tempat ini, puncak ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahum al-fatihah. Alhamdulillah dan berbahagia ini tak lupa kami sangat berbangga dan sangat penuh hormat kepada para alim ulama yang berada di Kecamatan Cisarua, Megamendung, Ciawi, dan perwakilan dari Caringin yang sudah hadir di landing peralihan diucapkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa kami banyak mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga tinggi pemerintahan yang ada di tiga kecamatan. Tak lupa juga diucapkan banyak terima kasih kepada LSM, OKP, dan Ormas, serta kami juga perlu sampaikan kepada Bapak, Ibu hadirin para alim ulama, di komunitas Puncak Haji ini belum ada ketua dan tidak ada ketua. Tetapi Puncak Haji merupakan satu keinginan supaya kita yang ada dan tinggal di kawasan Puncak mencintai, melestarikan budaya dan kearifan lokal yang ada di kawasan Puncak, terutama Bogor Selatan. Pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama atas rahmat dan karunia-Nya. Dan hari ini sekalian, sebagaimana tadi Kang Ajet dari perwakilan Puncak Nama, yaitu yang undang ini meliputi tiga kecamatan, Kecamatan Cisarua, Megamendung, dan Ciawi. Tujuan sebagaimana yaitu mengikuti fatwa ulama mengadakan pada dewan-dewan yang lain, semoga keinginan semuanya bisa tercapai nantinya menjadi perda atau pergub. Gitu. Mungkin saya tidak terlalu bicara banyak, tapi saya hanya ingin memberi info saja. Mungkin nanti saya ada bantuan sedikit untuk memperlancar lah acara ini, gitu aja. Mungkin sekian. Mudah-mudahan acaranya terus lancar sampai selesai dan bisa terus tiap tahun berulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana di siang ataupun di pagi hari sampai siang ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keadaan ini dapat terus berlanjut sampai akhir hayat kita. Yang saya hormati para di wilayah Cisarua, tak lupa yang saya hormati juga para ibu-ibu semua, kemudian para santri, para ketua ormas beserta anggota yang telah hadir di acara Puncak Sejuta Kupat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan pada siang hari ini ataupun pagi hari ini. Yang pertama tentunya
mengucapkan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia dan seluruh para support ataupun pendukung yang telah merencanakan serta melaksanakan kegiatan Puncak Sejuta Kupat ini. Mudah-mudahan kegiatan Puncak Sejuta Kupat ini bukan hanya sebagai tontonan saja, tapi akan menjadikan tuntunan bagi kita semua agar kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin yang saya hormati, ada beberapa hal juga yang ingin sampaikan. Yang pertama, kami pihak Muspika, terutama dari pihak kecamatan, meminta permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena dari pihak kecamatan Ibu Sekcam pada hari ini tidak sempat hadir. Demikian juga dengan Bapak Kapolsek Cisarua, hari ini ada kegiatan di Polres. Kebetulan sebagai forum komunikasi kecamatan acara ini. Bapak Ibu sekalian, saya tentunya ada sedihna tur panon poe nu moncorong sekalian bagia na ieu tempat. Mugia atuh dina ieu tempat ieu sing aya dina kaberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuring sapara kanjak para budayawan nu aya di puncak ieu. Moal panjang cumarita. Cuman dina wengi Jumaah aya kila-kila. Kapungkur zaman medana pajajaran aya wangsit pajajaran. Tah geuning dina puncak hiji ge, dina awal kecap awalna puncak hiji, di awalan kumaha jadi ngahiji. Belah dituna jang turunan urang kaharepna ngahijikeun. Buntut raut sauyunan. Kacai jadi salogak. Kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Eta nu harapan kusim kuring kapayuna kangge regenerasi. Jadi dina wengi Jumaah kamari abdi ngadama Pak Kiai Rahmat, punten ya, da orang Sunda mah kedah tata titi. Hade goreng ge kubasa. Ternyata aya hiji wangsit kangge puncak ka hiji anu kedah dianggo kapayuna. Jang tunda carita mungkin anak injur. Unsahun awik nama astu para lung kabudur awun jakaruhun karumuhun sejak amit kami mipit sejak menta kami nyala ngunder tineng panasara. Alladhi manna alaina bisofaril khair wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin khairis sayrati wassair wa ala alihi wa ashabihi alladhinahum ahlul khair amma ba'du. Ekonomi juga bangkit khususnya yang ada di jalur puncak pada khusus itu dengan adanya sodako-sodako dengan saling bersodako ini apa untuk meningkatkan silaturahmi dan iya apa? Itu sodako itu dengan silaturahmi kerasan pada kumpul tetangga-tetangga ada yang satu RT ada yang dua RT gitu kemudian apalagi di tempat-tempat media seperti pesantren gitu jadi selalu berkumpul gitu. Jadi itu untuk mendekatkan silaturahmi ukhuwah Islamiahnya dan sebagainya dengan adanya sunat, dengan adanya perayaan-perayaan hari Rabu Besar. Kebersamaan dalam perbedaan mungkin ya? Apa? Kebersamaan dalam perbedaan. Itu harus menghormati, artinya harus saling menghargai. Itu karena di dalam kehidupan kita minimal ada 4 atau 5. Satu, kita tahu diri. Kedua, kita sebagai umat harus bisa membawa diri. Yang ketiga, harus bisa menempatkan diri. Dan keempat, harus saling menghormati dan saling menghargai. Khususnya di bidang masalah khusus ini artinya ada yang berbeda.
tradisi-tradisi, kemungkinan ada pendapat-pendapat yang lain yang kita sehingga menghormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Baik, kami dari Puncak Ngahiji yang alhamdulillah ini adalah tahun ketiga kita melaksanakan kegiatan Rebo Kasang dengan makna tolak balai. Adapun ikon yang kami sampaikan adalah sejuta ketupat. Namun pada faktanya di lapangan bahwa kegiatan ini menjadi sebuah tradisi budaya kami yang hanya khusus di wilayah kawasan Puncak. Ini tentunya berjuta-juta ketupat. Adapun pemaknanya adalah bahwa memang Puncak Ngahiji ini ketika mulai digagas kemudian berdiri adalah mempersatukan warga masyarakat Puncak secara khusus dari berbagai elemen, baik OKP, Ormas gitu kan, kemudian tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Intinya kita meliputi adalah semua warga masyarakat yang hadir ada di tempat kami di kawasan Puncak gitu. Ya, intinya ini mudah-mudahan ini ada pesan yang bisa disampaikan terhadap pemerintah daerah bahwa kegiatan ini walaupun sifatnya adalah tradisi dan budaya, tetapi ini juga menjadi catatan penting buat pemerintah setempat bahwa ini adalah kegiatan tradisi budaya keagamaan yang tentunya menjadi sebuah tolok ukur ke depan untuk senantiasa berjalan dengan baik. Gitu. Ini bentuk untuk mendukung pariwisata di Puncak. Salah satunya adalah satu, ya, pertama kita silaturahim kita akan terus terjaga, ya, kemudian dari spiritual keagamaan juga terus kita jaga, termasuk pelestarian juga budaya yang tentunya memiliki nilai-nilai yang lengkap di dalamnya, termasuk aspek pariwisata. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum al-ayat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sabadana simkuring nyangakeun tahiyatul kaislaman di payun. Setelah itu baru ya. Ngahaturkeun rebu nuhun kaistimewaan bulan Sapar. Kusakituna simkuring ngahaturkeun nuhun kamarantananana. Muga anu dilaksanakeun dina ieu waktos dinten rebu. Kusakituna simkuring ngahaturkeun nuhun ka panitia sadayana berikut ormas-ormas namung ka kecamatan maupun di jihad dari ngatur kemang kementenanana dekakantun ka ibu-ibu sadayana.